Warga Kelurahan Penancangan Serang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia. Warga pun langsung melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian. Penemuan jasad manusia yang sudah tinggal tulang belulang gegerkan warga Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Kerangka manusia ditemukan tergeletak di semak-semak dekat saluran migrasi. Rangka tulang manusia yang masih utuh ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang sedang membersihkan rumput. Banyak teman juga laporin, gimana nih? Orang kayaknya itu. Setelah itu saya positifin orang yang manggil tukang ojek situ. Terus dia kesini kan. Dia kesini, dia setelah itu dia meriksa, positif katanya ini orang katanya. Setelah itu dia telepon polisi, Pak. Adapun penyebab daripada temu mayat ini, kita masih dalam keadaan penyelidikan ya. Nanti mungkin akan diperdalam lagi untuk jenis laki-laki atau perempuannya, kami juga belum mengetahui, itu ada bagiannya khusus forensik. Pihak kepolisian tiba lokasi langsung olah TKP dan memasang garis polisi di area sekitar semak-semak dan selokan. Tim forensik yang tiba di lokasi langsung evakuasi kerangka tulang manusia dan membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk otopsi. Dari Serang, Banten, Maisa Priandi melaporkan.